اللهم صل وسلم وسلم وزد وآدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel Mat Rizki. Terima kasih kerana sudi menonton selawat taslim dan juga selawat Nabi yang saya bacakan sebentar tadi. Baik guys, alhamdulillah untuk makluman anda semua, selawat yang dibacakan di dalam video tersebut adalah tambahan. Sebenarnya di dalam video tersebut tak ada selawat, tak ada selawat taslim dan juga selawat Nabi, disebabkan ada beberapa muzik yang saya tak boleh keudarakan sebab takut terkena copyright claim. Jadi saya ubahkan audio tersebut kepada selawat taslim. Video tu adalah video ori daripada saya. Rakan saya, rakan setugas, mengambil video tersebut di event di Kuala Lumpur. Majlis perkahwinan tersebut adalah majlis rakan saya punya anak buah lah. Kawan saya punya anak buah. Semasa majlis tersebut, saya jadi jurucakap lah, jadi MC di situ. Jadi saya tak boleh dapatkan audio yang jelas di sana disebabkan kami menggunakan PA system Dewan. Jadi tak ada muzik yang masuk di dalam recording, di dalam kamera saya lah. Apa yang anda dapat saksikan adalah siaran video saja, suara tak ada. Saya dapat satu idea untuk terus upload video tersebut di platform YT saya dengan menukar audio lain. Ada lagi video-video yang saya akan paparkan dan saya akan upload di YT saya, insyaAllah dalam masa ke semasa. Saya rasa pihak tuan rumah ataupun pengantin masih menunggu videonya di platform YT saya, tetapi audio tak ada. Ada kesilapan teknikal di kamera tersebut sewaktu pengambilan hari tu. Jadi baru sekarang saya ada masa untuk tukarkan audio tu kepada audio yang baru. InsyaAllah daripada masa ke semasa saya akan tukarkan audio tu kepada audio yang baru dan mengikut skrip-skrip yang diberikan oleh pihak tuan rumah. Okey, yang mana baru menonton video saya, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki dan jangan lupa subscribe, like dan juga komen berkenaan dengan video yang anda lihat daripada mula sampai habis. Kalau boleh jangan skip iklan, supportlah saya sikit kan, sedikit sebanyak. InsyaAllah daripada mula video saya berkeudara sehinggalah saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga berjumpa lagi di lain masa dan hari akan datang. Mana yang baik kita jadikan pengajaran, manakala yang kurang kita lupakan. Buruk dan baik datangnya daripada Allah, yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Okey, jaga makan, jaga minum, jaga tidur. Assalamualaikum. Bye-bye. Ayat yang saya sentiasa pakai benda tu je, tak payah macam tadi yang panjang sangat. Selamat datang, mana kita buat untuk selamat datang, terima kasih tuan rumah. Apa ayat yang saya nak guna, ada tak? Ulang balik yang mula-mula tadi, yang tu ya. Sebab tadi